Oke, jumpa lagi dengan Soarman Arman di channel saya. Saya akan mereview ke belakang, yaitu ini di bulan Mei, yaitu saya mendapatkan ucapan selamat dari YouTube atas keberhasilan saya mencapai 100 subscriber. Oke, kita lanjut saja langsung ke bulan bulan Mei Juni. Nah, ini bulan Juni ini saya mendapatkan 400 lebih subscriber. Setelah dari Mei Juni kita masuk ke bulan Juli. Oke, di bulan Juli itu saya mendapatkan dua email, yaitu pertama yang 700 subscriber. Nah, ini yang pertama. Oke, lanjut lagi. Ya, ini yang kedua ini. Nah, ini yang kedua ini. Nah, ini yang kedua. Saya mendapatkan ucapan selamat lagi dari YouTube, yaitu atas 1000 subscriber. 1000 subscriber ini sangat susah ini untuk para YouTuber pemula seperti kita. Oke, langsung lagi kita ke bulan Agustus. Di bulan Agustus saya mendapatkan lagi itu hampir lebih dari 1000 subscriber itu. Kita langsung setelah Agustus, September terakhir saya baru sekali ini dapat laporan dari YouTube. Itu ini saya juga nggak tahu ini laporan terakhir dari YouTube. Apakah ini juga merupakan ciri-ciri bahwa channel kita akan dimonetisasi? Tapi kita lihat saja nanti. Akan saya beritahu kepada teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke Creator Studio atau Studio Creator. Nah, untuk di Studio Creator itu, ya inilah yang bisa dilihat. Silahkan, saya tidak akan menyebutkan subscribernya karena masih kecil dan jam tayang saya. Mungkin ini untuk penyemangat saja buat saya dan buat teman-teman untuk lebih tetap berkreasi atau membuat video-video. Lalu kita masuk langsung ke Creator Studio atau Studio Creator. Kita mau melihat monetisasinya apa-apa yang ini. Kita langsung ke monetisasi. Jadi kita lihat saja. Kita lihat, saya tidak punya pelanggaran untuk konten-konten, dan ini belum, memang belum diaktifkan karena baru sekali peninjauan. Dan untuk peninjauan ini biasanya itu secara otomatis setelah kita mencapai, yaitu oke, kita turun ke bawah. Nah, oke, ini masih ditinjau, belum contreng. Nah, ini kita akan otomatis mendapatkan, jadi tidak perlu lagi daftar lagi untuk peninjauan. Itu yang tidak ada untuk yang sekarang. Itu kita akan langsung. Setelah mencapai 4000 jam tayang, YouTube akan langsung meninjau channel kita. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat. Jangan lupa, jangan re-upload. Yang penting re-upload itu tidak bagus. Oke, begitu saja dari saya. Salam YouTuber.